Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC terus mempertingkatkan inovasi teknologi anak tempatan. Antara langkah yang dilakukan agensi tersebut adalah menemui usahawan teknologi tempatan untuk menyuntik teknologi mereka ke dalam inovasi yang dihasilkan syarikat industri kecil dan sederhana IKS yang bagi membangunkan teknologi baharu. Langkah ini penting bagi memastikan syarikat tempatan dapat berdaya saing di peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MTDC, Datuk Nur Halim Yunus, langkah ini juga dapat membantu mempertingkatkan daya saing IKS. Kita ingin membangunkan IKS yang boleh atau mampu meningkatkan diri daripada industri 3.0 kepada industri 4.0. Dan peningkatan daripada 3.0 kepada 4.0 ini adalah suatu perjalanan yang panjang. Bukannya semua IKS boleh menjadi industri 4.0 pada waktu yang singkat. Jadi dalam konteks ini, kita bekerjasama dengan usahawan inovasi tempatan untuk membantu penyuntikan teknologi kepada IKS tempatan ini. Selain itu, pembangunan teknologi dapat membantu usahawan muda, terutamanya dalam kalangan graduan universiti tempatan, untuk meneroka bidang teknologi. Dalam usaha kita membangunkan teknologi ini, kita dapat membangunkan usahawan teknologi tempatan dan juga IKS tempatan. Dan dengan kerjasama mereka berdua ini, kita dapat juga melibatkan universiti tempatan untuk juga memindahkan teknologi kepada industri. Justru itu, pelbagai inisiatif yang dilakukan MTDC dengan kerjasama kementerian terlibat dalam memperkasakan IKS dan usahawan muda. Jadi dalam usaha kita untuk membangunkan, membantu usahawan-usahawan muda ini, kita juga mempunyai program dana di mana kita melabur di dalam syarikat-syarikat mereka. Kita juga mempunyai program incubation and acceleration di mana kita bekerjasama dengan mereka untuk membangunkan syarikat mereka pada peringkat awal. Dan saya sebut tadi Center of Nine Pillars di UPM MTDC adalah salah satu program kita yang khusus untuk usahawan-usahawan generasi baru ini. Salah satu minat anak-anak muda pada waktu ini adalah membangunkan teknologi. Teknologi ini dapat membantu kita untuk mencapai apa yang kita sebut food security dan juga dapat membantu kita untuk membangunkan kekuatan tenaga kerja kita sendiri di dalam mewujudkan suatu suasana, suatu industri yang dapat memberikan pekerjaan kepada anak muda kita sendiri yang mempunyai ilmu dan teknologi.